Coba, coba lagi, Pak. Yo, what's up guys? Bertemu lagi channel gue Rehan di YouTube, dan sekarang gue akan bermain Minecraft Survival. Dan kali ini gue terkakak sendiri lagi karena ada Pak Kumis itu dari belakang. Wih, tembus. Dan inilah yang farming kemarin gue buat. Dan sekarang kayaknya gue mau buat mushroom farming ya di sebelah sini. Yang batu ini adalah mushroom farming, tapi belum selesai karena kemarin waktunya terlalu lama ya. Dan ayo, Pak. Masih Bapak. Ayo kita cari batu yang banyak biar kita bisa buat farming mushroom. Dan okay. Dan kayaknya Pak Kumis tugasnya mencari kaca buat kita kacain ini ya. Dan tugas saya adalah mencari batu. Pak, ambil kaca, Pak. Ambil pasir. Kok malah ambil batu? Wah, aneh juga sih Pak Kumis ya. Dan ayo kita ambil yang banyak. Dan guys, kayaknya pickaxe gua udah sekarat dan kita udah dapat 47 stone. Yap. Ambil satu. Nah, okay, bagus sekali waktunya kita naik. Ini ada satu ketinggalan. Kayaknya gua bakal buat sampai satu stack aja deh. Tanggung soalnya. Apa atau sampai pickaxe-nya hancur. Empat lagi. Satu, dua. Okay, udah satu stack. Kita pasin aja ya. Sampai pickaxe-nya hancur aja lah. Iya. Okay, guys, sudah hancur pickaxe-nya. Jalan keluaran di sini. Kayaknya gua bakal tinggiin dikit. Soalnya ini terlalu pendek. Oh iya, buat pickaxe. Okay. Kita udah ambil stone pickaxe. Kenapa ada pedang nih? Pedangnya taruh aja, soalnya gak penting sama ini. Sorry guys. Okay, dan mana Pak Kumis? Aduh, dia hilang. Apa itu? Oh, itu donkey. Yeay, udah ada yang jadi satu. Ayo semuanya, tumbuh. Okay. Kita bakal buat dulu. Lebih tinggi dua lagi deh. Iya, bagus sekali. Dan ntar ini gue bakal buatnya yang agak banyakan ya. Nah, di sini nih yang ntar gue bakal buat taro mushroom-mushroomnya. Aduh, udah selesai, Pak. Udah. Wih. Apa itu? Wih di. Wih, sestak ya, Pak. Apa itu? Sugar cane. Oh iya, guys, ntar kita juga mau farming sugar cane dari Bapak Kumis ya. Oke, misi, Pak. Saya mau taroin dulu. Kayaknya gue bakal buat tangga di sebelah sini buat ke tingkat atasnya. Ini tingkat gak ya? Tingkat aja apa enggak, Pak? Aduh, Bapak hilang. Kalau tingkat sih tingkat aja ya. Biar lebih bagus jadi tingkat. Nah, di sini nih tingkat. Okay, dan ntar sini kayaknya gue bakal taro torch biar nggak gelap. Okay, guys, jadi kayaknya nggak bisa ditanam di itu ya, di batu. Kayaknya harus pakai kayu. Dan gue bakal buat pickaxe, axe dulu buat kayunya, buat potong kayunya ya. Okay, guys, ternyata ini fail ya. Dan aduh, kita udah buang-buang batu banyak buat itu ternyata
Nggak bisa ditanam. Aduh, itu bahaya. Dan kayaknya Pak Kumi sama gue bakal hancurin dulu itunya. Bakal hancurin yang buat farmingnya itu dulu. Dan kita bakal buat farming. Farming itu aja ya. Sugar cane aja. Kenapa ini ada dua itu ya? Dua furnace. Dan gue bakal bakar ini dulu. Pakai berapa ya? 9 dulu. Itu juga udah cukup. Aduh, Pak. Oke, kita taruh di situ. Dan Pak, ayo, Pak. Kita hancurin itunya dulu. Hancurin yang buat farming-farming itu yang fail. Buat tinggal tingkat apa enggak ya? Udah capek-capek buat ya, ternyata nggak bisa guys. Gua kira bisa dulu. Oke, ini udah agak sedikit gelap. Wih, bagus. Nah, jadi kalau bagian yang kalian nggak tahu, ternyata nggak bisa tanam mushroom di batu. Jadi kalau bagi kalian yang nggak tahu, ternyata nggak bisa ya. Jangan ikutin gua. Ini sesat ini. Nggak bisa ternyata. Cut. Oke, jadi gua bakal tidur dulu soalnya udah malam. Di rumah gua kayaknya nggak ada keterangan ya. Oh, ini ada torch. Kenapa nggak dipakai aja? Mana di torch ya? Nah, jadi, aduh Pak, kesana terus sih Bapak ya, di sini aja deh. Aduh. Oke, kita tidur dulu. Aduh. Si Bapak aneh nih, tidur Pak. Aduh, si Bapak. Oke, selamat pagi. Kita cek di atas dulu. Oke, itu jadi belum gua hancurin semuanya. Ada ayam di situ. Oke, kita turun dulu. Turun. Nah. Wih, hebat Pak Tua. Pak Kumis. Pak Tua mulu dari kemarin. Oke, ini udah mau selesai. Ayo Pak, bantuin Pak. Pak Komis. Udah selesai nih. Nah. Oke, udah selesai. Dan kita buat sugarcane farming di sebelah mana ya? Apa kita buat di bawah tanah? Enggak deh, jangan-jangan. Kita buat ruangan baru lagi. Untuk ya, kita udah bisa lari untuk sugar cane. Kita bakal cari makanan dulu. Aduh, stick gua tinggal satu lagi. Pak, punya makanan enggak, Pak? Wih, dikasih coconut pop chok. Yeay, makasih Pak. Dan ini oke, okay, udah dapat 28 kita. Dan kita bakal kacain dulu. Tingginya 2 aja biar ini terlindungi dari zombie. Oke, okay, belum cukup ya. Kita buat di mana ya sugar cane? Di sini bagus kayaknya. Oke, kita bakal buat sih. Pak, siapin kayu, Pak. Yang banyak. Kayu gue tinggal dikit ya. Taruh sugar cane-nya dulu. Kita ambil kayu-kayu yang kita punya.
Nah, Dan kita punya telur di sini. Mana dia telur? Coba kita lempar. Yeay, dapat anak. Yeay, kita dapat anak ayam. Awas kabur lagi. Di sini aja deh. Lebarnya berapa ya? Kayaknya segini cukup. Oh, apa disambungin sama yang ini aja ya? Oke, kayaknya bakal pakai kaca semuanya. Nggak pakai kayu ya. Jadi kita sambil nunggu sambil nunggu kayunya, kacanya jadi. Kita cut dulu ya. Oke guys, jadi ini udah gue taro ya. Tapi kayaknya gue bakal sambungin airnya ke sini, sampai sini ya, sampai batas ini gue bakal taruh sugar cane, semuanya gue taruh sampai ke sini aja. Jadi ini udah berapa? Baru 3. Jadi gue cut lagi. Jadi kayaknya gue bakal pasang air di sebelah sini. Aduh, ini kacanya sebetulnya kurang panjang, kurang kesana dikit lagi. Tapi kalau dihancurin nggak dapet ya. Sayang juga ini. Apa di mana? Jadi di sini aja ya. Buat sugar cane airnya di sini aja. Nah, sampai sini. Di air lah, itu di air. Taruh di sini, terus sama di sini. Kita ambil air dulu. Halo Pak, jadi pumpkin kepalanya ya Pak. Wih, keren Bapak. Ayo kita ambil air dulu, kita serius. Kita jangan teralihkan sama Pak Kumis. 2 bucket. Dan itu udah gua pasang torch biar nggak ada monster ya kalau udah malam. Udah bisa Pak kepalanya. Taruh di sini. Satu lagi di mana ya? Misi Pak. Coba lagi, Pak. Aduh, aneh sekali Bapak ya. Aduh, sorry guys, gue batuk. Dan kayaknya udah malam Pak, kita lanjutin besok aja. Buset, Bapak bisa melayang. Widih. Coba lagi Pak. Kok pendek Pak, tadi tinggi kayaknya. Udah lah, yuk kita tidur dulu. Jadi udah ada 23 kaca. Buset, banyak banget itu. Kita tambahin lagi di sini. 4. Tambahin dulu. Dan kayaknya abis grass ini selesai, kita mau ending ya Pak. Aku bisa gak denger. Sabar Pak, belum. Yeay, udah cukup. Nah,
sisa satu kaca. Ya, oh. Coba kita bakal taruh di sebelah sini dulu. Ini coba. Cuma 5. Hah? Iya. Oke, kayaknya kita ambil sennya dulu. Sama kayaknya kita mau buat glass pan ya. Oh. Oh, 18. Wih, bagus sekali, Bapak. Oke, kayaknya kita bakal buat glass pan dulu. 16 glass pan, bagus. Kita bakal buat jendela. Halo, Pak. Oke, bagus. Sama di depan sini. Nah, kayaknya 16 cukup. Apa enggak ya? Kayaknya sih cukup. Sudah sih, Bapak. Halo, Pak. Yeay, tutup. Jadi kita bisa ngelihat ya perkembangan di luar sana. Sama di sini aja. Nah. Di sini juga lah ya. Ya, tangganya hancur. Soalnya kita masih sisa banyak banget. Nah. Kita taruh situ. Di sini. Dan oke, kita mau ending dulu. Jadi oke. Dan oke guys. Jadi terima kasih buat kalian yang menonton ini. Kalau kalian suka bisa dikasih like aja ya. Kasih like. Dan kalau kalian gak suka gak usah dikasih like juga gak apa-apa ya. Dan jadi jangan lupa. Waduh, Pak. Oke, dan jangan lupa juga buat subscribe Russell YouTube. Dan kalau kalian suka sama channel-channel Renhat, sama channel Renhat YouTube, bisa di-subscribe aja ya. Dan jadi jangan lupa juga buat komen, like, sama share. Jadi bye-bye. Waduh, apanya kayak gitu.